Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Cangon sing paling ganteng di Wiler ya. Oke, di kesempatan pagi yang cerah. Ini tanggalnya baru tanggal berapa ya? Tak cek dulu, Lur. Tanggal 20, Lur. Jam 10.20. Berarti setengah 11 ya. Ini berarti termasuk pagi atau siang ya? Pagi menjelang siang, wis. Kalau siang kan jam 12 ya. Oke. Ini sekarang saya merapat ke Gor Bung Karno dekete Taman Pintar. Taman Pintar atau Taman Menuju, guys? Taman Pintar ya. Oh ya, yang mau minta antar jalan-jalan atau mau punya rencana ke rumah saudara atau jalan-jalan kemana, kalau butuh taksi online bisa hubungi lewat WA Lur. Biasanya daerah-daerah tertentu yang susah cari driver, taksi online bisa lewat WA. Untuk wilayah Nganjuk lo ya, lo. Wilayah Nganjuk bisa lewat WA ya. Bisa dihubungi dengan nomor 085234728926. Itu nomor WA saya, Lur. Bisa dikering kapan saja ya. Butuh driver terdekat, nanti insyaallah ada ya teman yang misalnya daerah Lengkong, nanti ada yang daerah Lengkong dihubungi. Oke. Ngeluyu bisa, ngetos bisa, mana aja bisa. Yang penting kan hitungannya sesuai ya. Oke. Kali ini belum ada orderan yang masuk sama sekali. Ini tadi saldo sudah saya tambahi, Lur. Alhamdulillah ini tadi ada rezeki ditambahi aja saldo ini 100.000. Wis 100.000. Alhamdulillah. Ini kok rame banget ya. Nah, nggak bisa masuk jalan nih. Ini 100.000 tinggal. Jadi totalnya saldo 114 sekarang ya, Lur ya. Oke. Ini kita jalan pelan-pelan, Lur. Mudah-mudahan langsung dapat orderan. Oke. Berharapnya yes gitu. Tetap semangat dan tetap ikuti aku terus. Bung Karno, Lur. Sekarang saya masih di Gor Bung Karno. Belum pindah, Lur. Ini sudah jam 11 ya, Lur ya. 11 kurang 1 menit. 10.59. Ya. Ini mau muter dulu, mudah-mudahan ada orderan. Oke. Ini ada rombongan ibu-ibu TK ternyata yang bermain di Taman Pintar hari Sabtu ya. Banyak kendaraan parkir di depan sini. Ini dapat offline-an nganter Mbak Cantik. Kemana enggak ngerti ya. Wes pokoke ikut ya, Lur. Surabaya ya gitu. Dulurmu ya aku. Mas Man, Mas Gong. Aku itu karim yo. Patung. Udah dikeluarkan di situ, taruh di situ. Reset semua. Di bawah. Saya tak lihat dulu. Ini. Udah. Makanya udah start semua, udah bersih tadi. Ya. Ini
Ini biasanya kesi ya. Bang, nitip ya. Oke, siap. Besar kembang ya. Oke. Siap. Nanti diarahin Om ya, sampai rumah ya Om ya. Oke, siap. Ini tol atau enggak? Serah, tol aja wis ben cepet. Kalau tol nanti sama nambah tol lo. Masalah tol saya enggak dapat. Ini cuman lewat jalur biasa. Gimana? Kalau sama nambah 150-an. Enggak usah lah bawa. Bawa aja ya. Oke. Asih ya. Panas pol ini. Siap, Mbak. Oke. Setengah satu ini udan ya, 12.24 sampai Jombang lur. Nah, ini enggak lewat tol ini. Nah, ini simpulin Jombang kan. Rah Legundi. Full macetnya. Terbesar-besar ya. Mantap pokoknya. Ini sudah jam 13.21. Jam 12.31. Banyak truk besar ya. Ini penumpangku sudah turun lor, dan ini mau balik ke Nganjuk Kota. Ini di posisi di Surabaya lor ya, di posisi saya di Surabaya, dan ini mau balik lagi ke Nganjuk Kota. Oke, ikuti aku terus. Sudah jam berapa ini? 14.18 ya lor ya, dan sudah sampai, dan ini waktunya balik ke kota lagi lur, Nganjuk Kota lagi ya. Yuk kita jalan pelan-pelan saja ya. Habis makan dan ini langsung balik Nganjuk, sampai Nganjuk ini pulangnya masuk tol aja ya. Enaknya masuk tol biar cepat sampai Nganjuk. Ini masuk tol ya, masuk pintu gerbang tol dulu biar lebih cepat sampai Nganjuk. Masuk gerbang tol Driorejo, masuk sini aja ya, kita pelan-pelan aja biar cepat sampai Nganjuk. Kita jalan. Driorejo jam 14.55 lor. Yuk sampai Nganjuk jam berapa nanti? Ikuti aku terus. Ini baru sampai pintu gerbang tol Kertosono. Ya, pintu gerbang tol Kertosono. Tosono Kediri, Nganjuk, Ngawi.
lurus ngaji ngawi lurus Kertosono ke kiri belok bisa ya pintu gerbang tol Kertosono. Jam 15.41 sekarang. Yuk kita jalan lagi menuju Nganjuk. Di tol kayak gini lho. Kayak mau hujan. Bagian panas kayak mau hujan lho. Ini udah sampai pintu tol Nganjuk Kediri ya. Sekitar jam 15.58 lho. Ya. Kita hampir sampai Nganjuk pintu tol ya. Nganjuk Kediri Blitar kelihatan toh Nganjuk Kediri Blitar ya alhamdulillah pokoknya dinikmati dijalani. Ini kita bayar tolnya dulu ya. Tol keluar Nganjuk. Hop. Oke. Waktunya jalan. Ayah. Oh ya. Ini tadi long trip ya. Dari Nganjuk ke Surabaya. Lalu pulang ngosong. Kosongan lur. Tadi berangkatnya enggak lewat tol karena apa penumpangku tak tanya toh, lewat tol enggak? Tidak, ya wes. Jadi lewat jalur biasa berangkatnya. Terus pulangnya berhubung aku sendiri ngeblong, yes. Tak masuknya tol biar cepet lur. Dan biar cepet istirahat sampai rumah istirahat dulu. Tidur siang. Oke, wes gitu lur ya, dilanjut besok. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.